Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, banjir luapan Sungai Lariang yang terjadi sejak beberapa hari lalu berangsur mulai surut. Jalur lintas barat Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Tengah, dan Barat di Desa Lariang, Kecamatan Tikeraya, Kabupaten Pasangkayu yang kemarin lumpuh, kini bisa dilalui kendaraan. Surutnya banjir luapan Sungai Lariang membuat kendaraan minibus yang sejak beberapa hari terparkir di Desa Lariang akibat terjebak banjir mulai bisa melewati genangan banjir yang terjadi di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang. 120 personil gabungan yang diturunkan untuk memandu kendaraan di lokasi banjir telah ditarik melihat kondisi air yang mulai surut dan sudah bisa dilalui kendaraan berukuran kecil. Turunkan 120 personil, gabungan dari Brimob, dari personil Polres, dan personil TNI. Jadi kondisi di Trans Sulawesi ini ada 3 titik yang ada genangan air, tapi yang paling dalam yang titik yang ini, sehingga kami kalau ada kendaraan yang lewat, kita pandu dengan personil Polri. Sementara itu, warga Dusun Kalindu, salah satu lokasi terparah yang diterjang banjir 4 hari lalu, terpaksa membongkar rumah mereka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Gedung sekolah SDN Kalindu yang menampung sekitar 60 siswa juga dipindahkan. Sekolah tersebut tak layak lagi digunakan untuk proses belajar mengajar. Pasalnya, bangunan gedung SDN Kalindu sudah rubuh ke dalam sungai akibat abrasi sungai. Warga sekitar memindahkan sejumlah fasilitas mobiler ke tempat yang lebih aman. Kini, 60 siswa di sekolah tersebut tak belajar karena gedung sekolah mereka telah hanyut diterjang derasnya arus Sungai Lariang. Apa mau nambah ano sungai banjir? Rencana dikasih pindah di mana, Pak? Di Ustang. Hingga saat ini belum ada perhatian serius dari pemerintah. Padahal tahun lalu wilayah tersebut telah dikunjungi Gubernur Sulawesi Barat. Dari Pasangkayu, Joni Bane, Tonapa, iNews melaporkan.